Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan. Hanya setitik debu yang tertuang dalam syair pujian. Melihat bintang alangkah jauhku, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu. Mendengar tangis dalam deritamu, rasakan lusa banget sih gua. Kenapa anak itu bisa lolos? Udahlah, sesuatu yang udah terjadi, gak usah disesalin. Lagian kan gua udah bilang sama lo dari awal, jangan terlalu percaya sama orang baru. Jadi dok, bagaimana diagnosanya? Ini ada luka di kepala bagian belakang. Ini adalah kumpalan darah. Dari sinilah kenapa Malin sering pusing, kemudian tidak sadarkan diri. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan. Hanya setitik debu. Apakah ada sesuatu sehingga kepala bagian belakang Anda terluka seperti ini? Mungkin perasaan ibu indah enak. Sepertinya akan terjadi apa-apa dengan Siti, Pak. Ibu ingin kita ke Jakarta menemui Siti. Bagaimana caranya kita ke Jakarta, Bu? Dari mana uangnya? Untuk biaya hidup kita sehari-hari saja. Kita masih dibantu oleh Halimah. Assalamualaikum, Bunda Jainal. Waalaikumsalam.
Ada apa, Pak ya? Udah Jainal dipanggil Ibu Aminah di gudang sekarang. Baik, Pak Yan. Saya akan menemui beliau ke sana. Kalau gitu, saya permisi, udah? Iya. Bu, Bapak menemui Ibu Aminah dulu ya. Iya, Pak. Ampun, udah. Bagaimana barang-barang yang di dalam bisa berantakan seperti itu, udah? Mana banyak yang hilang lagi? Saya tidak tahu, Bu. Baru sekarang saya tahu kalau gudang itu berantakan, Bu. Gak tahu bagaimana, udah? Terus apa saja kerja udah Zainal? Saya minta maaf, Bu. Memang gudang itu jadi tanggung jawab saya. Saya lengah, Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Bagus kalau udah Zainal mengakuinya. Udah, asal udah Zainal tahu. Sebelum anak saya berangkat ke Medan, anak saya berpesan kepada saya harus menjaga udah Zainal dan istri. Tapi kalau udah Zainal pekerjaannya seperti ini, bagaimana saya mempertahankannya? Saya yang berkuasa di sini. Bukan Halimah. Rasakan pembalasan Ambo. Mantap, Bos. Ambo juga sudah kehabisan akal. Kasihan Amma. Sedang apa dia hujan-hujan seperti ini? Siti khawatir. Ini semua salah Ambo, Siti. Ambo akan mempertanggungjawabkannya sama Malin. Sejauh-jauh Siti, cintaku sama kamu tidak akan pernah hilang apapun yang terjadi. Halimah sendiri yang berucap kalau kamu mempunyai hubungan sama Halimah. Itu tidak benar, Siti. Udah, lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Siti udah muaklah sama kamu. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Woi, lagi ngapain berdua di sini? Buat mesum kalian. Sering enggak udah. Kami di sini cuma berteduh. Di luar hujan udah. Asal lepas. Lari sini, lari. Rasain tuh, makanya jangan macam-macam sama kita. Dek, coba deh. Astagfirullahaladzim. Sadar! Sadar!
dia ketabrak tuh. Siti! 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 Dimas, Siti, Alim dan Haikal saat ini, Allah. Siti, Siti bangun, Siti. Siti, ini Haikal. Siti, bangun. Tolong! Tolong, ya Allah. Saya sudah bayar semua biaya perawatan kamu. Sekarang kamu bisa pulang. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Maya. Sama-sama, Malin. Gimana, Bu? Sudah sehat, Bu? Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Semua biaya sudah saya bayar, Bu. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih. Oh, sebentar. Kenapa, Malik? Ada yang tertinggal. Oke. Ini kan rumah sakit. Kalau mau teriak-teriak sana di terminal. Eh, uang kau enggak? Siapa yang di mobil itu tadi, ha? Enggak, Bang. Itu sahabat Ambo, Malin. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Astagfirullahaladzim. Ngapa Ambo jadi emosi, ya Allah? Ampuni hamba, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Stop, stop, stop. Stop, stop, Pak. Stop. Ada apa, Bu? Maaf, Pak. Ambo rasa Ambo ini gak bisa ikut ke rumah Bapak. Terus, sekarang Ibu mau kemana? Ambo mau cari Malin, anak Ambo. Oh, Bu, ini Jakarta, Bu. Jakarta itu luas sekali. Ibu kan gak punya alamat jelas. Bagaimana Ibu bisa menemukan anak Ibu? Iya, Pak. Bapak Bana,
Tapi insya Allah, masih ada Allah yang akan menunjukkan pada Ambo jalannya. Iya, sudah kalau itu mau ibu. Ini bu, buat biaya ibu sehari-hari. Apa ini pak? Nggak usah, terima kasih. Bapak sudah banyak membantu Ambo. Ibu, ini diterima ya bu, saya ikhlas bu ya. Ini terima aja buat biaya ibu sehari-hari. Ya, ya bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya pak. Ya, sama-sama bu. Ambo yakin itu Malin. Tapi siapa perempuan itu? Mas, maaf mas. Mas yang membawa pasien yang bernama Bu Siti ke rumah sakit ini? Iya, suster. Mas, silakan mengurus administrasinya di sebelah sana ya, mas. Administrasi? Iya, mas. Permisi ya, mas. Cakep juga nih anak. Uni, kita mau ke mana? Saya turun di sini saja. Kita ke kantor suami saya dulu ya. Saya mau kenalkan kamu sama dia. Malin. Dima kamu nak. Amat rindu. Astagfirullahaladzim. Nggak ngelamun gimana, lu bengang, bengong, bengang, bengong. Sini, gua kasih tahu ya. Ini tuh Jakarta, otak keras, ya. Lu harus kuat, ya. Mendingan juga lu kayak gue nih, cari boncos nih, ya. Buat lu sendiri. Kalau kagak, lu bisa kelaparan. Lu mau lu? Ya udah, mending kayak gue nih. Nih, cari ini. Eh, ini cepet jalan. Kayak gue nih, begini nih. Lo jangan bengang-bengong aja. Tapi pak, dia itu anak yang baik kok. Mama tahu dari mana kalau dia anak yang baik. Pak, lihat aja penampilannya pak. Lugu banget. Apalagi kalau kita dengar cerita kehidupan pribadinya pak. Ma, sangat. Kalau soal cerita itu bisa dikarang ma. Papa dengerin mama dulu dong. Ma, kenapa sih mama ngotot banget mau nampung dia untuk tinggal di rumah kita? Mama itu ingin menolong dia, Pak. Ya udah deh, serah kamu. Makasih ya, Pak. Saya minta maaf. Bapak. Sebaiknya saya pamitan. Biarkan saya hidup sendiri. Karena saya memang datang ke Jakarta itu mau. Sudahlah Malin, kamu tinggal saja di rumah kita sampai kamu mewujudkan cita-cita kamu. Kamu duduk dulu ya, duduk dulu. Malin, silakan kamu tinggal di rumah kami, ya. Tapi saya harap kamu bisa menjaga dan membantu apa saja yang ada di rumah kami ini. Baik, Pak. Sekarang tolong Bapak bayar biaya rumah sakit ini. Maafkan Ambo, Pak. Tapi sekarang Ambo lagi gak megang uang, Pak. Jadi bagaimana Ambo harus membayar semua ini, Pak? Tidak punya uang. Kenapa masuk rumah sakit? Emang Ambo harus bawa kemana, Pak? Mana saya tahu. Kedukun aja bayar. Insya Allah secepatnya pasti Ambo bayar, Pak. Kalau pasti, ya bayar dong. Saya bisa kena marah sama pimpinan saya kalau Bapak tidak bayar. Hei, malah bengong. Cari dong, Pak. Bapak pasti punya saudara. Nah, Bapak bisa pinjam sama saudara-saudara Bapak. Iya, Pak. Insya Allah secepatnya saya usahakan, Pak. Ya sudah, cepat. Cepat, tunggu apa lagi? Ya Allah, kemana Ambo harus mencari uang, ya Allah? Jangankan saudara, teman pun Ambo tidak punya di Jakarta ini, ya Allah. Ringan.
pada kampungku. Kok lo bengong aja sih? Lo tahu nggak ini di Jakarta? Lo mesti kerja keras ya. Kalau lo males, rezeki lo diambil orang. Gimana sih lo? Iya. Maaf. Ambo indah apa-apa. Gak apa-apa gimana, gue lihat lo loyo. Baru juga sehari. Lo lihat nih gue udah bertahun-tahun tenaga gue masih kuat. Cepetan, jangan males. Ibu cepetan. Mana sih? Udah cepat. Cepet, buruan dong, dorong. Iya. Sejauh-jauh ini rumah kami. Sekarang kamu anggap saja ini seperti rumah kamu sendiri. Jangan sungkan-sungkan ya. Sarni! Sarni! Sarni, saya kedatangan tamu. Itu Malin. Malin akan tinggal di sini. Ya Allah, megah sekali rumah ini. Suatu saat aku akan punya rumah seperti ini. Aku akan belikan untuk Amma dan untuk Siti. Nih Norma, gubuk gue. Lo boleh tinggal di sini. Lo mau kan tinggal di sini? Iya, terima kasih. Kasihan mereka. Sudah tua renta masih saja hidup sengsara. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Norma, lu kenapa bengong? Ayo deh masuk yuk. Sejauh-jauh mata memandang. Siti. Sedalam-dalam hati merasa. Ambo harus pergi, Siti. Ambo harus cari uang. Siti enggak apa-apa kan? Sendiri di sini. Sakit, Siti. Siti kecelakaan. Kecelakaan? Iya, Siti. Tapi Siti gak usah khawatir. Insya Allah, Siti akan segera sembuh. Tapi, siapa yang membiayai rumah sakit ini? Kalau masalah itu, Siti gak usah pikirkan. Insya Allah, Ambo akan cari uang, Siti. Tapi, Haikal mau cari uang kemana? Ini Jakarta, bukan kampung kita.
Kita masih punya Allah, Siti. Jadi, Siti tidak usah khawatir. Yang penting Siti sembuh, ya. Apakah perempuan sekarang tidak tahu dengan dia membuka auratnya, dia tidak akan pernah mencium wanginya surga? Malin? Malin? Bisarni sudah bikin minum buat kamu? Sudah, Uni. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, Uni. Hanya teringat kampung halaman. Alah, Malin. Kamu jangan ingat kampung halaman terus dong. Kalau kamu mau sukses, harus hidup di Jakarta. Banyak teman-teman kamu yang merantau dari kampung halaman. Ke Jakarta kalau bekerja keras, pasti jadi banyak uang. Nah, kalau kamu dapat uang yang banyak, kan kamu bisa bawa uang ke kampung halaman. Iya, Uni. Malin, ayo saya antar ke kamar. Iya, Uni. Malin, ini kamar kamu. Iya, makasih, Uni. Kamu perlu apa-apa, panggil Bisarni ya. Iya, Uni. Astaghfirullahaladzim. Kita habiskan semua barang-barang yang ada di gudang. Siap, bos. Kenapa lampu di depan gudang belakang enggak menyala? Pintu gudang tak buka. Jangan-jangan ada maling yang di dalam. Tolong!
sakit. Dari Datua. Capek lah kan. Halo Datua. Kamu sudah sampai di Jakarta? Iya Datua. Kami baru saja tiba Jakarta. Bagus. Bagus. Sekarang kalian atur bagaimana caranya mencari Siti. Kalian temui Alvindo. Kumpulkan beberapa orang untuk segera menemukan Siti. Saya besok sampai di Jakarta. Baik, Datua. Kami akan segera laksanakan. Kamu tidak akan bisa lepas dari saya, Siti. Kamu harus menjadi istri Datuk Rifani. Astagfirullahaladzim. Masih kuat gak sih? Kuat. Kalau kagak kuat, biar gue yang bawa. Indah apa-apa. Biar Ambo saja yang bawa. Oh, yaudah. Hati-hati. Siapa? Saya, Bisarni. Mohon maaf ganggu. Ada apa? Mau tanya aja, Malin ini saudara Ibu Maya? Bukan, memangnya kenapa? Cuma mau ngingetin, sebaiknya Malin hati-hati. Hati-hati? Kenapa? Bisarni! Bisarni! Maaf, Ibu manggil! Kenapa? Air mata ini kan mengadu. Air mata ini kan mengadu. Ya Allah. Sepertinya Ambo salah jalan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Permisi, Pak. Ambo ini bertanya, Pak. Bapak tahu alamat ini, Pak? Coba lihat. Lah, ini bukan di sini, Dek. Ini Jakarta Barat. Masih jauh dari sini. Adek sekarang ada di Jakarta Selatan. Masih dua kali lagi naik mobil kalau dari sini. Nanti Adek tanya aja sama supirnya ya. Nih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to Jakarta. Eh? Welcome. Welcome. Ayo masuk yuk. Come on. Come on. Cheers. Gimana kabar Datuk Rifai? Kabar Datuk Rifai baik-baik saja. Cuma masalah ini yang membuat dia merasa terganggu. Pasti daun muda. Banai. Allah, Ambo butuh uang ya Allah, untuk biaya perawatan Siti. Kalau kata-kata mana kerja, ada gaji nggak sih? Jangan loyo begini, kerja tuh yang semangat. Iya, mama kasih kerja orang. Hah?
Ambo harus cari uang. Mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan duduk aja tuh. Permisi bang, Ambo boleh ikut kerja di sini bang? Lo tuh siapa? Hah? Saudara bukan, teman juga bukan. Anda pergi! Bang, bang, Ambo mohon bang, Ambo butuh kerjaan bang, Ambo butuh uang bang, buat biaya rumah sakit saudara Ambo bang. Tolong bantu Ambo bang. Itu urusan lu, bukan urusan gua. Ke sana pergi! Bang! Bang, Ambo mohon bang, tolong kasih Ambo kesempatan buat kerja di sini bang. Ambo benar-benar butuh uang bang. Lu tuh congek ya? Hah? Kalau gua bilang pergi ya pergi! Hah? Sana pergi! Astagfirullahaladzim. Kamu beneran mau kerja jadi kuli di sini? Mau, Pak. Tapi, Bang, kita kan... Saya ini pimpinan mandor di sini. Kamu itu asisten saya, jadi saya berhak menentukan di sini. Kamu urusin untuk pekerja yang lain. Udah sana! Kerjaan kamu hanya bentak-bentak orang saja. Udah! Iya, Bang. Kamu beneran mau kerja jadi kuli di sini? Sebaiknya kamu bergabung sama yang lainnya. Nama kamu siapa? Nama Ambo Haikal, Pak. Ambo benar-benar butuh kerjaan, Pak. Ambo butuh uang, Pak. Ya, sudah. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, jangan berlebihan gitu. Terima kasihlah kepada Allah. Saya ini hanya perantara saja. Ya udah, bergabung sama yang lain. Jangan buang-buang waktu lagi ya. Iya, Pak. Udah ya. Ayo sana. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menunjukkan jalan keluar buat permasalahan hamba-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Zainal, Uni Yulis, Ambo minta maaf karena Ambo sudah menuduh kalian yang tidak-tidak. Tapi sekarang malah Uda yang menyelamatkan Ambo. Saya sudah memaafkan ibu sebelumnya, Bu. Karena saya tahu, ibu tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Iya, udah. Ambo mengucapkan terima kasih. Ambo tahu kalian tuh orang baik dan jujur. Seperti kata Halimah. Ambo berharap Uda sama Uni tetap di sini untuk membantu usaha kami. Maaf, Bu Aminah. Kami berniat pergi ke Jakarta. Kami ingin bertemu dengan Siti. Kalau itu memang menjadi niat Uda dan Uni, insya Allah saya akan mengantarkan kalian berdua ke Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Uda. Alhamdulillah, ya Allah. Lindungilah Amak di kampung sana. Kasihan Amak sendiri tanpa aku yang harus merantau ke Jakarta. Anak ini sudah cakep. Rajin beribadah lagi. Berilah aku rezeki yang halal ya Allah. Supaya aku bisa menafkahi Amak dengan uang yang halal. Kok jadi mengerahkan ya? Ini foto Siti. Pantes Datuk Rifai tergila-gila. She's very beautiful. Barang ini mahal.
Melihat bintang alangkah jauhku, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu? Mendengar tangis dalam deritamu, rasakan luka. Yeah.